Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Ulfa Horan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh. Nah, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Ngapain aja aku hari ini? Ikutin terus ya video aku dan jangan di skip. Nah teman-teman, hari ini aku mau potong buah semangka. Nah, ini semangkanya tuh tinggal segini ya teman-teman. Kemarin aku dibeliin semangka, terus udah dimakan sebagiannya, jadi tinggal segini. Dan mari kita potong. Nah, jadi teman-teman, aku buang dulu biji-bijinya. Jadi semangkanya itu mau aku potong kecil-kecil, tapi dibentuk. Aku baru beli itu bentukan love yang seperti ini. Aku juga belum pernah sih pakainya, baru mau coba. Dan kita lihat hasilnya bagaimana, sesuai ekspektasi atau enggak. Buang kulitnya dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah dipotong kayak gini, jadi agak mudah ya buat dilepas dari kulitnya. Nah, tuh. Kalau aku bijinya kayak gini, aku buangin ya teman-teman. Soalnya ya nggak enak kalau dimakan ya kan. Teman-teman ada yang suka semangka enggak? Kalau aku suka, kalau dibandingkan sama semangka kuning, aku lebih suka semangka yang merah seperti ini. Kita cuci dulu teman-teman. Masukin dulu ke wadahnya. Ini kayaknya kita potong dulu deh ya. Jangan yang terlalu tipis. Nah, ini kalau ada bijinya dibuang aja ya. Karena kalau menurut aku makan semangka kalau ada bijinya itu ganggu banget. Saatnya kita menggunakan cetakannya. Oke, kita coba dulu ya teman-teman, gimana nih berhasil atau tidak. Kita dari sini ya. Oke. Aduh, wow. Ya. Gunting. Nah. Teman-teman, ini cobaan yang pertama. Tuh. Lumayan lah ya, tapi kayaknya agak ketebalan, kita potong. Kita potong dulu, soalnya tebal banget. Nah, jadi deh.
Untuk percobaan pertama, not bad lah ya. Oke, kita lanjut. Selesai potong-potong semangkanya tadi. Semangkanya aku bentuk seperti bentuk love ya teman-teman, pakai cetakan yang tadi. Dan ini hasilnya. Tuh, bentuknya love seperti ini teman-teman. Lucu. Ini pertama kali juga aku cobain bentuk semangka. Kayaknya kalau untuk buah-buah yang lain kayak seperti melon, terus kiwi, kayaknya kalau teksturnya seperti ini ya teman-teman, buahnya bulat, teksturnya kayak kalau bisa dicetak gitu mungkin bahkan bisa nih. Jadi sepertinya teman-teman bentuk dari cetakannya tadi, wah cantik banget ya, lucu. Kelihatan nggak? Ini lucu banget sih. Aku cobain ya. Dan aku mau abisin dulu semangkanya. Oke, selamat makan. Oh iya, buah kesukaan teman-teman apa nih? Boleh komen di bawah ya. Kalau aku suka banget nih sama semangka. Teman-teman, aku udah selesai makan semangkanya dan nanti sore aku mau keluar sama adik aku. Kira-kira nanti jam 5 atau jam setengah 5 aku mau keluar. Jadi ikutin terus ya video aku.